Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan terong. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah terong. Kemudian kita belah menjadi 2 seperti ini, tapi jangan sampai putus ya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan kita goreng terongnya ini sebentar aja ya, sampai layu. Boleh dibalik biar matangnya itu merata. Setelah itu, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan haluskan bumbunya. Saya siapkan chopper mie Toshiba ya, yang CA100. Masukkan buah tomat 1 aja, cabai merah 2 buah, bawang putihnya 2 siung. Bawang merahnya saya pakai 4 siung, kencur 2 potong, cabai rawit saya pakai 5 buah, terasi 1 potong, lalu ada garam 1/2 sendok teh, kaldu jamurnya 1/2 sendok teh, dan gula pasirnya 1/2 sendok teh. Langsung aja ya, kita akan haluskan. Di sini saya menghaluskannya nggak terlalu halus ya teman-teman, jadi agak-agak kasar gitu biar ada teksturnya. Langsung aja bumbunya ditumis sampai harum. Setelah itu kita boleh tambahkan santan kental. Saya pakainya kurang lebih 350 ml ya. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Setelah itu masukkan terongnya. Oke, masak sebentar sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Asli ini mantep banget. Setelah mateng kita boleh matikan apinya. Dan olahan terong yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.